Kali ini kita bangkit semula dengan kekuatan yang baru, rempuh salam ini dan negeri selam. Nak cuba jatuhkan UMNO ni tak mudah. Cari jalan, macam-macam jalan. Yang aneh, pemimpin, bekas pemimpin kita 22 tahun, kalau ada masalah dengan saya pun, jangan sampai dia derhaka dan khianat pada parti UMNO yang parti keramat. Beza pendapat biasa. Tapi dalam sejarahnya, siapa yang dia tak beza pendapat? Daripada zaman Tengku, Tengku pun dia bergaduh. Hussein On yang lantik dia sebagai Timbalan Menteri pun dia kutuk. Cuma tak gaduh terbuka, tapi saya tahu belakang dia kutuk Tun Hussein On. Siapa lagi? Tengku Razali dia bergaduh. Musa dia gaduh. Siapa lagi? Anwar dia gaduh. Pak Lah dia gaduh. Tun Ghaffar pun dia tetepikan. Dia kuiskan begitu saja. Cuma Tun Razak dia tak sempat. Dia tunggu anak dia pula. Jadi kalau ini semua, ramai ini semua tak betul, takkan semua ni tak betul? Dia sajakah yang betul? Tak juga. Sekarang ni dia cuba pula nak melagakan saya dengan Datuk Seri Zahid Timbalan Perdana Menteri. Dia tak faham. Datuk Zahid dan saya ini bukan baru ni. Tahun 86 lagi. Saya pernah pertahankan Datuk Zahid di dalam bahagian dia, di bahagian Datuk Ketua Pemuda. Masa tu Ketua Bahagian lawan dengan dia. Saya pergi sana sebagai Ketua Pemuda, pertahankan Datuk Zahid. Akhirnya menang dengan 11 undi. Datuk Zahid ni satu ketika Ketua Pemuda UMNO Malaysia, tuan-tuan. Sebab tu tak masuk akal lepas jadi Timbalan Perdana Menteri dia nak jumpa Dr. Mahathir pula minta sokongan supaya Dr. Mahathir gulingkan saya. Tak mungkin dan tak betul, satu fitnah sama sekali itu. Percayalah bahawa kepimpinan UMNO hari ini kokoh. Pimpinan UMNO di atas ini kokoh. Saling yakin meyakinkan, saya tetap yakin pada timbalan saya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Habis ini. Sebab itulah, tuan-tuan, kita jangan terpedaya. Kita akan sediakan manifesto kita untuk Selangor. Kita pun dah merasai pahit, kepahitan jadi pembangkang. Kita hari ini dah insaf. Kita dengan penuh rasa rendah diri kepada pengundi-pengundi di Selangor. Kita nak menawarkan sebuah kerajaan yang lebih baik untuk rakyat Selangor nanti. InsyaAllah. Tunggulah. Saya minta UMNO, PN Selangor, di bawah pimpinan Tan Sri Noor buat. Kita akan buat manifesto yang terbaik untuk orang Selangor. Tapi manifesto yang boleh dipercayai dan mampu kita laksanakan. InsyaAllah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita boleh menang. Dan kemenangan itu mesti bermula di mana? Di mana? Di mana? Di mana?